Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan pasien yang dikeluhkan terdapat kebocoran di bagian postpon. Ini lumayan ramai ya. Kita usahakan bikin buat video satu persatu karena request dari teman-teman. Ini juga ada ya, mau kita buka juga, belum tahu keluhan dari sopir. Sama ini Nissan ya, Nissan lama. Lanjut ke topik, ini baru saya beli ya, tripod, pada kesusahan megang HP. Ini yang dikeluhkan sama sopir, terdapat kebocoran di bagian seal gas nih. Bisa dilihat ya, seal gas. Saya zoom. Nah, ini seal gas sudah bocor. Kelihatan ya buat teman-teman. Seal gasnya sudah bocor. Sama seal yang di pom, yang di bagian belakang ini mau kita cabut ya, si pomnya ya buat teman-teman. Yuk langsung saja kita buka si pom, cepat singkat, nggak pakai lama. Ya, oke, buat teman-teman. Untuk seal
ujung pom sudah kita buka. Nih. Ini dia ya, sudah kita lepas. Ada 4 buah buat 10 mili. Untuk sealnya nih sudah kita beli. Ada 2 biji sama seal gas, ini 2 buah ya. Untuk seal yang di ujung pom dekat camp ini harganya cuma 30.000 ya di tempat saya. Ini saya beli yang biasa, yang murah, tapi ini sudah cukup awet. Sudah saya gunakan seperti ini nih di sini. Ini pas ya buat teman-teman. Mantap. Apakah ini awet? Insyaallah awet. Tahan. Ini untuk hasil gasnya ya. Kita beli juga yang biasa, lumayan awet. Ini sudah saya buka. Sama ya. Yang biasa kita cuma mekanik panggil ya. Kita lanjutkan pemasangan. Ini ada O-ringnya ya, kagetnya seal bulat. Yang ada cowok kan ke samping ya, cowok ini ke samping, bisa dipukul secara perlahan. Dan 4 buah bu, mau 10. Tutup penguncian, jangan terlalu kencang. Cukup saja. Sepi bulan. Ini sepi bulannya. Kita lanjutkan pemasangan sepi bulan. Ini ada cowokan ya. Usahakan di sini kita alas pakai kayu atau pakai balok biar tidak merusak dinding pom. Ini ada cowokan ya, bisa dilihat cowokan sepi bulan nih. Kita langsung masuk. Kita gunakan kunci 17 mili, 17. Jangan lupa alas pakai balok biar tidak merusak dinding pom. Secukupnya saja. Sudah kuat ya. Bisa dilihat
Ini sudah kuat. Ini kita pakai baut 14 mili untuk dudukkan pita solar atas. Ini pas ya bautnya ya. Buat teman-teman yang masih ragu nih, baut 14 untuk pembuka pita solar atas nih, kita ambil dulu ya. Ah, nih buat teman-teman, ini udah saya ambil. Buat ini buat pita solar atas ya. Nah, ini. Ya. Tinggal kita mengganti seal yang di gas. Seal gas ini kita lanjutkan dulu pemasangan. Untuk seal gas nih ya, kelihatan nggak? Nah, nih untuk seal gas nih bisa di atas ya, kita pasang nih, nanti aja di atas kita pasang ya buat teman-teman. Oke bos, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk pemasangan jersey pom ini. Lanjutkan untuk top jersey pom yang perlu kita ambil atau yang bisa jadi patokan, baut Elbintang 10 ini. Sini ini kan nggak kelihatan, baut Elbintang 10 harus menghadap ke sasis ya, biar lebih akurat jika kebingungan dengan masalah top, dengan cara memutar ini ya, flywheel ini kita bisa putar ya, bisa dilihat. Loh, tapi susah, tolong ini diperhatikan ya saat saya putar flywheel. Ya, buat teman-teman nih, buat Elbintang ya, kepala Elbintang 10 udah menghadap ke sasis atau sudah sejajar dengan baut 14 mili yang ke kompresor. Nih, saya dekatin dulu. Aduh. Nah, ini Elbintang 10 sudah menghadap ke port 14 kompresor, ini sudah top 1 ya kayak gini. Yuk kita lanjutkan pemasangan jersey pom. Ini sudah masuk ya buat teman-teman, bisa dilihat nanti. Nah, ini sudah masuk. Untuk pengetopan, ini garis ya. Lihat nggak? Nah, ini garis. Nah, ini yang bisa dipatokan. Jika garis timer ini sudah menghadap ke kita atau menghadap ke sebelah kiri, ini sudah top ya. Ini sudah top ya buat teman-teman. Ini sudah kelihatan garisnya kan? Kita tinggal lagi mengepasan ini. Nih. Lubang baut 17 ini.
jika lubang baut ini udah pas masuk ke sini, sudah dipastikan benar ya, atau top 1 ini sudah pas ya. Soalnya di sini cuma ada dua lubang, kiri dan kanan. Jika salah pemasangan ini, yang ini kita putar di sini, nanti di sini akan lari. Dicowakan ini di garis ini. Ini di garis timer nih. Ini nggak akan kelihatan. Tapi kalau ini sudah pas sejajar dengan ini, kita lihat garis di timer pas, ini sudah benar ya. Ini saja yang bisa jadi patokan. Jika yang ada mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk, saya lanjutkan dulu untuk pemasangan. Oh, ini kita masuk ya, nih sudah pas, saya masukkan lubangnya, tinggal saya putar satu putaran untuk memasukkan baut yang di samping, yang di dalam ya, yang di bagian dalam ini kan bautnya kan ada dua, saya putar lagi satu putaran untuk memasukkan umur yang 17 mili yang bagian dalam. Jika ini tidak kita pasang, jika bracket ini sudah kita lanjutkan pemasangan kayak ini, nanti kita akan kesusahan ya untuk memasang umur yang baut 17 mili. Yuk, karena sudah mau maghrib, kita tinggal sebentar dulu. Habis ini kita lanjut pemasangan seal gas. Yuk, kita istirahat sebentar dulu. Mantap bos. Ya, ini mesin sudah kita hidupkan. Tinggal pemasangan kabel pembunuh minyak ini mau kita pasang. Untuk hidup mesin langsung sekali start ya. Kita hidup. Langsung kita siram dulu bekas-bekas minyak, oli.
Waduh, ini sudah tuntas.